dengan saya Roti Purba dalam acara yang sudah ditunggu-tunggu, yaitu Es Traktor Indonesia. Dalam acara ini kita akan mencari siapa yang paling punya faktor X ya untuk menjadi pemenang. Tentunya akan ada juri yang menilai, yang memberikan komen-komen. Kita bagikan juri yang pertama. Ini dia, kita sambut juri yang pertama. Jangan kepada tiap wanita ternyata cucunya sudah. Halo Mbak Anggun, selamat malam, selamat datang di Ekstraktor Indonesia. Malam. Dengar-dengar kemarin habis dari Eropa, lama di Eropa ya? Iya. Ngapain di sana? Biasa maco. Kok maco? Kira ini sana mau memperdalam suara, kualitas suara gitu? Lagi ini belajar vokal lagi. Oh iya, album. Berhasil? Enggak. Kita langsung menempati tempat yang sudah disediakan, juri. Oke. Okay. Iya, itu juri yang pertama ya. Juri yang kedua kita persilakan. Ini dia, juri yang kedua. Rosi, apa kabar? Udah, koken. Apa kabar? Baik. Aku cium tangan. Lu kan sopan toh. Iya. Ya. Mbak Rosi apa kabar? Baik. Aduh. Kok pegang-pegang toh Mbak? Aduh. Langsung duduk tempat itu deh ya. Enggak mau, saya maunya berdiri saja. Walah, kemayu banget toh ini. Ayo kita ke tempat ya. Iya, ya. Siapa itu? Itu Anggun. Anggun. Anggun kok ireng ngono. Juri yang ketiga. Siapa dia? Ini dia. Juri yang ketiga. Lain kali tinggiin lagi biar kecekek. Mas Ahmad nyanyi, apa kabar nih? Baik. Aduh, ya baik ya. Udah lama nyanyinya atau gimana? Kok tadi gak kuat suaranya, kenapa? Itu kan lagu memang saya ciptakan bukan buat saya. Oh, buat orang lain. Buat orang lain. Jadi kalau nyanyi sendiri malah gak kuat ya? Gak apal. Oh, gak apal. Yeah. Oke, silakan silau sekali, silau sini. Iya, terima kasih. Ini saya jadi Ahmad. Ahmad nyanyi. Saya pikir jadi Ahmad Pepi. Baiklah, itu baru 3 juri dan pada malam hari kita kedatangan juri tamu ya. Ini bintang tamu yang sangat spesial juga akan mengomentari para kontestan ya. Ini dia juri tamu kita yang sangat spesial. Solo sudah dikenang kowe karo aku. Mati Mas Didi, kenyot sini dong. Selamat makan. Kok selamat makan? Selamat malam. Ji. Coba disapa dulu warga Semarang, ayo. Ya, Ji. Perkenalkan saya Didi Kenyot. Ya. Malam hari ini saya jadi juri. Titik melacat. Tenggol mau melacat. Selamat malam. Kabare piye? Api. Wis mangan durung? Sampun. Sampun ya wis, linggo Mas. Iya. Baiklah, para juri sudah siap ya, sudah lengkap semuanya. Kita akan langsung panggilkan peserta kita yang pertama pada malam hari ini. Ini dia yang pertama adalah Giling Gigi. Thank you.
cari kamu, hanya dirimu. Tapi engkau terus pergi, tapi engkau terus lari, tapi engkau kita selalu bersama. Biarkan peluk erat bayangmu melepaskan semua kerinduanku. Kau sayang, takkan ku lepas selamanya. Hilangkanlah keraguanmu, diriku di saat ku jauh darimu. Terima kasih. Udah habis lagunya. Udah. Terima kasih. Silakan sini. Udah Mas Giling, udah. Ya. Mas udah. Udah ya. Langsung ke tempat sini silakan. Oh, udah. Lagunya udah enggak ada. Lagunya udah habis, lagunya udah. Saya memang begini sehari-hari. Begini sehari-hari. Ya. Kalau makan juga saya begini. Oh iya. Tadi kok kayak lagu Stinky ya? Kebetulan saya enggak ngefans sama Stinky. Oh, enggak ngefans. Yeah. Oh iya. Tapi saya nyanyiin. Oh, nyanyiin. Iya. Langsung dikasih komen sama juri. Bisa ngadep juri sebentar enggak? Ya. Ada ini jurinya. Yang mana? Ini semua empat-empatnya. Selamat malam. Malam. Apa kabar, Bro? Sen. Ya, mungkin dari yang pertama silakan Mbak Rosi mungkin. Itu Cici. Mbak Nunung suka bercanda kayak OVJ aja. Niji itu kok pola yuk biayaan. Rocker man, rocker. Tapi gak kayak gitu-gitu amat ah. Kamu bisa ke tengah gak? Belum kok. Mas. Niji. Aku ngomong loh kalau gak mau-mau. Sing biasa mbak itu. Wah saya gak bisa begitu, setiap hari begini saya. Berarti saya omong Jawa, omonganku dijawab benar. Bisa orang aku dari Manado kok. Saya sangat terhibur sekali dengan penampilan si Garing Niji. Iya. Aduh, itu kalau nyanyi setiap hari latihannya berapa jam? Enggak pakai jam. Baterai? Ya, jam-jam semua saya matiin. Saya enggak isiin baterai. Karena yang latihan pakai jam. Orang saya vokalis sih latihan pakai mic dong, mesti pakai jam. Enggak, maksudnya beberapa kan latihan tuh bisa sehari. Ibu kalau ngasih komentar yang jangan nyolotin gitu dong. Jangan nih, Pak Ibu, yang saya kasih gadis ya. Siapa yang juri loh? Juri. Hei, hidup matimu di tanganku loh. Hidup mati saya tuh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bukan situ. Enak aja. Ya sudah. Saya enggak sabar. Ya sudah, udah kita saya sebagai juri loh. Mbak sabar. Orang kok awas nanti pulang ya. Pulangnya lewat mana kamu? Lewat sini di belakang. Awas tak cegat kamu. Aku lewat depan. Ya enggak ketemu. Enggak ketemu dong. Silakan mungkin Mas Giling bisa ke sini dulu. Oke. Okay. Kita akan panggil. Kamu di belum salah sih. Heran. Yang lainnya ditahan dulu komennya ya. Kita akan panggil peserta kita yang kedua. Dia adalah seorang penyanyi dengan suara yang sahdu dengan nada-nada yang lemah gemulai ya. Kita lihat dulu ke layar seperti apa profil dari peserta kita yang kedua. Ini dia. Tuhanku meninggalkanmu separuh nafas jiwaku sirna. Bukan salahmu apa dayaku. Mungkin benar cinta sejati tak berpihak pada kita. Semarang semuanya. Kasihku sampai sini, kisah kita jangan tangisi.
rindu disimpan tempatnya. Halo, bagus baik, banget ya. Nih kenapa lip-syncnya bagus ini kan ini suara asli coba, oh, coba tambah musik berat bebanku. Kok beda ya agak beda. Coba situ kan berakhir di simpang lima. Saya kesel lihat mukanya. Udah, sini kamu sini. Roma nih ngapain kesini nih? Ini tolong hormati para juri dong. Tolong hormati ya. Haji Bolong. Mungkin Mas Ahmad nyanyi silakan memberikan komentar. Iya. Siapa nama lu? Ajas. Glenn. 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 Iya. Pitch control bagus. Terima kasih. What I'm trying to say kamu great job. Alright, no problem. Cuma satu ya. Sedikit aja, sedikit. Yeah. Tolong mulut jangan kedekatan mic. Ya. Emang kenapa, Pak? Sayang mic-nya. Oh. Iya. Oke. Okay. Botak yeah. Mic-nya ini nanti. Mbak Anggun mau nambahin? Mbak Anggun? Buat Glenn. Iya. Yeah. Suaranya bagus. Thank you. Tadi saya sampai apa? Gemetar, belum kuduk saya bangun. Setan saya gemetar. Suaranya bagus, cuman satu yang tidak bagus. Apa? Wajahnya aja. Ya, ada apa, Mas? Ini siapa nih? Anggun. Bukan Lawang Sewu, ini Anggun. Emang kenapa dikiranya siapa? Bukan lah. Siapa kamu kiranya? Lemon nih. Ih, Mas Boy. Mas Boy ini. Kenapa jadi Anggun sih? Ih, Mas Boy. Bikin malu-maluin aja. Tapi lemon kan? Hah? Lemon kan? Apa begini? Bisa begini? Aduh, balik. Lemon apa begitu? Masih ada satu peserta lagi pada malam hari ini ya. Kita akan lihat dulu seperti apa profilnya. Ini dia, peserta kita yang ketiga. Itu waktu bikin piti saya masih sehat. Ya, habis bikin piti saya kena panas, Pak. Ya, sama tampek. Jadinya begini. Itu kayaknya seperti itu ya? Ya. Emang gayanya seperti itu? Oh, kalau rockstar itu. Rockstar seperti itu, ya. Pintu surga, pintu surga. Kenapa tak pulang-pulang? Salah. Itu Bang Toyib. Bang Toyib itulah. Kalau begitu Arman mau kemana langsung aja bisa langsung bernyanyi seperti okay. Apa penampilannya pada malam hari ini dia. Arman mau kemana? Maaf, apa lagi? Sebelumnya saya kan biasa rock, ya. Yeah. Saya akan mencoba menyanyikan Melayu. Loh, Melayu. Apa? Lagu rock, tapi malam ini Melayu. Melayu. Lagu Melayu. Ya. Yeah. Ya mudah-mudahan saya bisa. Oh iya, oke. Silakan. Engkau bakal hilang jauh.
lagunya dong. Ngapa jadi iya ya? Ini Arman mau kumat nih. Arman pengkor. Oke, Mas Rosi langsung kasih komen. Saya kan belum, Pak. Iya, apa ini? Masih dia ngasih komen. Bapak bisa ngantri enggak? Sabar, sabar ya, Pak ya. Sabar, saya duduk di sini kalau enggak suruh ngomong. Ya udah langsung komen deh. Ayo, Mas. Saya sudah ngamati. Ini. Ya, saya sudah ngamati de lagi di Arman ini. Oh iya. De Arman ini sebenarnya punya bakat terpencar, tapi ya, terpencar. Ya, dari awal karirnya sudah saya lihat, dia memang saya lihat, wah, begitu tampil di salah satu TV, wah, ini anak punya bakat terpencar ini. Terpendam, Pak. Terpendam, Pak. Anda juga bakat terpendam. Ya. Kalau terpencar, otak saya buyar. Ya, itu. Akhirnya kan kumpul bakatnya. Ya, ya. Bagus. Makasih. Bagus. Saya suka. Ini penyanyinya kok, Pak, nggak bisa anteng semua sih? Ya rocker begitu. Kan gayanya emang masing-masing beda. Langsung pengumuman aja kalau ya, gitu. Arman perasaan gayanya enggak begitu deh. Ini gaya yang maduan. Sini. Ya coba silakan langsung para kontestan bisa berdiri di sini. Maaf. Ini mochi Sukabumi-nya dijual berapa ya? Itu bukan mochi. Oh, bukan. Mas Giling sana, silakan tuh. Di sini Mas Sule, Sule. Mas Arman ya. Ya. Coba diam dulu ya, diam dulu ya. Siapa yang menjadi pemenang pada Ekstraktor Indonesia? Ekstraktor. Ekstraktor. Sangat tegang sekali. Belum. Dalam suatu kontes memang ada yang menang, ada yang kalah. Bukan berarti yang lainnya tidak baik ya. Bagaimana perasaannya, senang? Perasaannya gimana? Luar biasa sekali. Sudah enggak usah ketawa. Nangis Ibu Juju. Mbak Rosi saya. Aduh. Ya, nah, saya sebenarnya giring Pak Haji Rumaira masih. Kenapa? Saya sebenarnya giring Pak Haji Rumaira ini. Hadiah. Okay. Hadiahnya, Pak. Ada hadiahnya. Tenang. Hadiahnya apa? Makasih. Makasih, Pak. Iya, iya, iya. Tenang dulu. Delep. Hadiahnya adalah ini dia. Ini kudanya yang mana?
Mas ditanya nama Mbak Rosi nih loh, kudanya yang mana? Hah? Tuh. Apaan? Kudanya yang mana? Ini kuda. Ya, selamat kepada Arman mau kemana? Kuda. Coba. Pak, ntar dulu Pak. Pak, ini saya kalau begini sih pernah lihat Pak. Kunci. Iya. Ini ngontak gini gimana? Cuma dapat begini doang. Iya itu hadiahnya. Sebentar, ini pengalungan kalungnya. Lagi. Ulang. Pengalungan kalungnya. Ayo. Baiklah. Penyerahan kembang kalung. Ini hadiah utama. Pak, nggak usah Pak. Pas begitu dia ngalungin Pak. Wush. Bau. Pak, mana panas di sini Pak? Saya lihat, wow, ada rawanya tuh. Kembang. Bau Pak. Rawa. Ya udahlah, nggak apa-apa. Saya menang kuda lumping. Ini kan ciri khas budaya Indonesia yang harus kita pertahankan. Itu yang paling penting. Apa-apa. Hidup Indonesia. Hidup Semarang. Untuk menutup acara ini, mari kita bernyanyi bersama.